Negeri Raya dia suka order, betul tak tu? Dia suka order kayak makan sotong udang gitu. Ini mesti lah biar lu makan buat je raya juga eh. Eh? Okey, ayat. Apa mek dulu makan ayat dia? Mek dulu makan kau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dan kami channel Family Ji Raya. Deng. Okey guys, sekarang ni Abang Arfan berada sama nenek. Kita dari rumah bawa nenek dan isteri Abang Arfan datang ke rumah sewa ibu. Ibu lagi kemas kerana malam ini kita mau pergi makanlah. Makan-makan kayak gitu. Kerana lagi satu dua hari ataupun sehari dua hari kayak gitulah. Udah nak masuk bulan puasa kan. Jadi malam ini kita mau pergi makan kayak sambut bulan puasa lah kayak gitu ya Bu. Okey Bu, malam ini kita mau pergi makan kat mana? Tak tahu lagi. Bu, makan apa ya? Ikan atau apa malam ini? Ikut aja. Ikut aja ya. Terserah ya. Nanti nenek. Mek. Nenek nak makan ke apa? Boleh makan ikan. Panah tak makan big style, big kepik-kepik gitu? Wehi? Panah. Dah make wehi tak? Wehi? Apa? Big makan air daging tu wehi? Eh? Wehi ya nenek suka ya? Okey nanti. Haa, make tak pay tak apa. Okey, nanti kita pergi makan ya. Kerana kemarinnya Abang Arfan udah buat rumah isteri sama keluarga kakak-kakak sebelah isterinya. Tapi malam ini Abang Arfan, nenek dan ibu dan Anissa lagi-lagi kita mau pergi makan lah sebelum nak masuk bulan puasa. Ya, yeah. Ibu lagi kemas. Bu, menegah hari ini okey? Kurang sikit hujan. Oh, kurang hujan ya. Gak apa-apa ya, Bu. Rezeki ada gitu ya, ada laju, ada kurang, biasa lah. Eh? Biasa. Okey. Okey. Okey, sekarang ni kita sudah sampai di kedainya. Wow. Ni guys, nama kedai. Kerana kita tak pernah lagi main makan. Dia udah tukar menunya. Dulu dia jual kayak buffet, kayak ada macam-macam makanan. Kita bayar satu kali, semua dalam kedai ini boleh makan. Tetapi sekarang ni dia udah tukar makanan. Jadi tukar makan kayak ikan bakar kayak gitu. Jadi kita mau try lah. Ini kali pertama buat kita orang sebelum masuk bulan puasa ya. Ini menu-menu yang dia ngomong guys. Kalau kita Mek makan atau udah Mek tu? Okay, terlalu cuba tengok. Hei, makan. Makan, hei. Suka. Mama makan tak? Okay, yuk dalam kedai. Hah? Okay guys, sekarang ni kita lagi order. Ada macam-macam guys. Tengok ini menunya air-air. Ini menunya kayak ikan-ikan. Harga luar biasa betul-betul guys di sini. Macam-macam harga ada. Ini nasi, kayak nasi. Ini kayak ayam-ayam goreng kayak gitu, telur goreng. Ini macam pataya, yam-yam, kerabu kayak gitu. Banyak programnya. Okay, maminya udah order nasi, nenek pun nasi ya. Abang Arfan ikan, nanti kita tengok sebentar lagi semasa makanan dah sampai guys. Isteri Abang Arfannya order apa? Okay guys, sekarang ni selepas kita nunggu lebih kurang setengah jam, sekarang barang makan udah sampai. Wow guys, udang, sutung. Wow. Yang ini apa ni? Gak tahu. Ini apa ni? Jagung sama pauh kayak.
Ini sayur. Wow. Nanti kita tengok ibu pula punya. Apa ni? Nasi goreng. Oh, bu, cuba bu nasi rasanya gimana? Nenek, mek, apa tu? Tak wahi. Sutong tu. Sutong. Oh, bu, gimana? Hah? Sedap tu. Oh, rasanya. Oh, bagus ya. Boleh. Makanlah dulu, tak apa. Nenek-nenek pula, nenek. Nanti kita tengok nenek pula. Kerana kalau di kampung makan nasi putih biasa dah. Oh, malam ni makan nasi goreng. Nasi goreng udan, sutung. Makanlah terlalu eh. Orang nak tahu mek seno. Koyak sungguh lho, sedap kau reno. Eh? Sedap. Boleh. Wow. Okey. Tengok guys, yang ini kita punya kerana kita enggak mau makan nasi. Oh. Okey, kita mau makan dulu ya. Tak ada. Okey, sekarang ni Abang Fan mau cuba ya. Seafood di sini bagus. Enak atau enggak enak? Nanti kita mau cuba dulu. Okey. Ini sekali kita mau cuba sotong ya. Wow, ni. Makan sama seafood. Bagus dek. Bagus kerana udah lama tak makan kayak gini. Betul-betul sedap dulu. Ini sotong. Ini apa? Terang lah, macam lah. Wah, bagus juga. Okay. Wow guys, ini sekarang ni ikan pun udah sampai. Wow. Ikan kayak gini harganya lebih kurang 100 ribu. 100 ribu rupiah. Ini. Apa guys? 1 ribu rupiah. Dua tekuk. Ya tu. Ha? Ya, ini udang. Udangnya kayak gini. Ini pun harga 100,000 rupiah juga kalau kita menurut uang Thailand ya. Ini, maker ini. Dek, tengok ni, puluh molek. Oh, nak review sikit. Juga tak rasa makin lama tak. Dek, tengok ni. Goyang sama siput sedikit. Ada juga yang enak tak? Ada, tapi tawa. Enak. Oh, rindu jerayut kalau makan kayak gini. Kerana jerayut betul-betul suka lah kayak gini. Ini yang dia paling suka ni. Sotong ni. Tak apa-apa ya, jerayut. Nanti abang tolong makan untuk kamu ya. Okey ya. Okey. Makan ya. Dia mau makan udang pula. Ya yuk, nanti kamu pulang nanti kita makan lagi ya. Kita makan sama-sama ya. Wow. Makan ya, dia tak makan apa tak makan. Okey, nanti kita mau makan dulu ya. Okay. Wow, enak betul guys rasanya. Ini nasi pula Abang Irfan yang mau ya. Ini tengok isteri yang isteri makan ini. Rasanya macam ini telurnya kayak gini dia baginya. Rasanya enak masam-masam kayak gitu. Tengok. Nenek lagi makan apa? Nasi goreng lagi, belum habis lagi. Happy nenek malam ini ya. Nanti puasa udah agak boleh makan. Nah, mak, oh, mak lagi makan ikan. Eh? Ikan. Sedap mak? Sedap masing-masing. Hah? Masing-masing. Ni budak ni. Anak siapa ni? Nasi goreng.
Anissa lagi order tu. Oh, ini kedai di sini sayur-sayur semua kita sendiri ambil. Ais minum kayak gini sendiri ambil. Jam okey. Ini plat apa ni? Plat tap tim. Ini satu ruk berdua. Waktu. Waktu ruk berdua. Tidak eh. Tidak eh. Bagus eh. Tu lah. Dalam hidup tu lah. Tidak. Sera. Mek kecil sikit lah. Lebih ni. Lebih ni. Lebih ni. Lebih ni. Lebih ni. Lebih ni. Tak apa, makan habis okey. Malam ini kita makan kerana lagi sudah tak lama enggak boleh makan lagi kerana mau puasa. Jarang-jarang sekali. Semenjak kedai ini buka, kita pun enggak pernah makan ya, betul? Betul tak? Seronok ini, happy tak? Sudah. Happy tak malam ini? Mak, mak, mak. Sekarang kita makan kayak gini, kita mesti rindu jerayut kan? Yalah. Memanglah. Kerana kalau jerayut ada, mesti barang makan mesti banyak, banyak lebih lagi lah. Kerana jerayut dia suka order, betul tak bu? Dia suka order kayak makan sotong udang gitu. Ini mesti luar biasa bu, betul tak? Tapi tak apa-apa bu, kita tolong makan buat dia ya. Jerayut, nenek tolong makan buat jerayut juga eh. Eh? Okey, ayak. Apa mek tolong makan ayak dia? Mek tolong makan kaji. Nenek tolong makan buat kamu dia ya. Okey. Okey, sudah order. Okey ya teman-teman, nanti kita mau makan lagi ya. Okey, sekarang ni kita sudah selesai makannya. Gimana semua? Happy tak? Mak happy? Happy lah. Oh. Nenek happy. Happy. Happy dah. Isteri? Bagus. Happy. Happy ya. Okeylah, kita sekarang ni kita dah mau pulang. Makannya harganya semua tadi kita makannya harga semua harganya berapa ya? RM50,000 ya guys. Eh bukan. RM700,000 kalau kira uang Indonesia ya, kalau kira uang Thailand 1400 baht lebih kurang aja semua makanan yang kita makan tadi itu. Ya, jarang-jarang sekali ya. Okey, sekarang ni kita udah mau pulang, mau pergi hantar ibu ke rumah sewa dulu. Jadi selepas itu kita mau pulang nenek deh. Eh, mau pulang istirahat. Jom balik. Okey. Siapa yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe. Jangan lupa like and share dan subscribe. Semoga gak lupa nonton video baru Family Cirayut. Buat teman-teman yang mau support channel Family Cirayut, jangan lupa alamatnya di bawah ya. Terus WA Abang Arfan di WhatsApp bagi tahu. Okey, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.